Wih, masuk. Tidak takut. Hai guys, Niko. Hai. Selamat malam. Nikom. Lambat tak? Belum. Dah lama tak buat video. Lama tak buat video. Sebab sekarang Papa dah busy gila. Busy gila weh. Hari-hari pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. So kita orang dah tak ada pergi mana pun, makan kat rumah aje. Papa dah start kerja balik. Miskin pun sampai demam-demam, tak tahulah rindu papanya ke apa. Miskin tengah tidur ni. Sekarang miskin tidur. Kalau dia bangun habis. Sebab dia mood dia sekarang ni macam tak ni lah, macam tak okey lah. Okay guys, hari ni kita nak makan Sate Pak Wan. Sate Pak Wan Kuala Selangor. Dia ada banyak cawangan, tapi kita orang beli yang kat kot. Kita orang tak mama pergi beli tadi dekat Kuala Selangor. So hari ni mama beli sate ayam dengan sate daging. Lepas tu mama beli bakso. Bakso dia besar lah sebenarnya. Tapi papa saya beli kerja lapar, so mama beli seorang satu. Tak mahu berapa. Okay, ini sate pun boleh tahan juga kan, besar. So jom kita tengok. Wow, sup. Sos dia, ni yang sedap ni, sos dia. Pucuk kan? 20. 20 pucuk guys. Boleh buat sarapan pagi esok. 20 pucuk. Masalahnya, kat rumah ni ada 2 orang lah. So, tak apalah boleh buat sarapan pagi esok. Ini lagi so, daging guys. Daging. Kita makan apa? Makan bakso dulu. Sate lah, sedap mak. Sate dulu, kita try lah sate. Sate dulu lah guys, sate. Bakso ni tengah panas, sedap. Kita try bakso dulu. Nasi ni. Mau beli kurang apa tadi? Sate ni dia dekat Selangor guys. Ramai gila orang kedai ni. Tapi laju servis dia. Kedai ni memang ramai gila. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah keluarkan. Tengok. Sate ayam. Terbaik guys. Dia ada tahu, dia ada yang berlemak atau tanpa lemak. Mama of course ambil yang berlemak. Tengok dia punya sate. Dia ada package berlemak dengan tak ada lemak. Very juicy. Dia tak kering ah. Ni yang lemak. Nampak guys. Tu dia besar pun besar. Tapi siapa yang duduk Kuala Selangor tahu dah. Sate Pak Wan ni memang kata popular lah. Belakang Tesco. Belakang Tesco. Sebab sedu sedap. Sedap dan banyak. Harga lah mak. Harga tak sure lah pula. Sebab tadi adik yang beli. Harga mampu milik lah. Sedap pun. Daging nak? Daging tak nak? Boleh juga. Nak buat. Dia juicy kan? Dia tak kering kan? Rasa tempat kan kering. Baik guys. Untung nak tunggu pun. Ini nak beli juga. Cukup nak tak? Wajah pun sedap kan? Okay. Besar pun besar. Nasi upik dia. Tak boleh. Tu ya. Kuah dah. Ini sedap guys. Kita test daging pula guys. Daging. Mangkuk gigi pula. Dia berlubang kan. Kalau lubang dia macam gigi dah jarak kan. Hitam guys, hitam weh. Mama rasa daging dia mau makan. Selalu kena cakap dia lain, mama kurang sikit daging dia. Ni pun daging boleh yang berlemak atau tak berlemak. Tapi kenapa mama ambil lemak? Patutnya daging tak berlemak. Kenapa? Dia ambil lemak. Lupa. Dah, sama kan. Dia banyak, dia ada 3 pilihan eh. Daging berlemak atau daging tak nak lemak. Atau dia beri semua daging. Ayam. Tak berlemak tu semua daging lah. Tak berlemak maksudnya. Contoh lah segi abok. Ya. Kalau ambil lah, orang tak suka lemak dia. Tapi sedap lah. Sedap guys. Lemak hitam. Ada api dia? Besar-besar. Lama kan bakso. Oh, ni untuk sate tapi papa aku macam tu je makan ya. Apa? Baik bawa ni kaca. Baik. Sate Pak Wan. Kau nak lah. Kunci dulu. Kasi tuang. Tuang saja.
Apa lapar boleh saja kan. Memang banyak. Nak tengok ni sikit-sikit tu kan. Eh? Pedas tak cili? Tinggal kali sikit. Mama kau. Dah ni ni. Letak atas ni je. Dah. Dah. Buah dia. Miskin. Alas lagi tu. Nampak tu. Dalam bakso ni ada berbola. Berbola daging. Berbola daging. Besar pun besar. Banyak pun banyak. Banyak pun banyak. Ini akan untuk istri juga konon. Lagi tak cukup pun tambah. Dia punya kicap. Yang kuah pedas ni sedap. Sorry. Oh, nampak guys. Ini dah boleh keluarkan ni. Bawa. Haus. Ini getah-getah ni aduh. Tolonglah, please lah. Please lah. Tu macam ambil dalam ni. Sudu dah. Kau ya. Dia ada sebiji yang besar kat sini kan. Tak ingat dah lama tak makan. Dah lama ke? Berbulan juga lah tak okay, makan. Ha, dia ada sebiji yang besar. Nampak guys. Baik jatuh lah. Besar gila weh. Besar waktu yang lain tu kecil. Cuma comel. Besar macam ni lah. Satu nombor tu. Sedap lah tu. Sedap. Mama suka. Dia tak rasa. Alamak tu banyak belah kicap. Dia tak rasa daging. Oh tergolik yang. Tumpah. Besar weh. Besar. Ada tak? Hmm? Adalah bubula tu. Dalam tu ada bubula. Mana? Ha, ada lagi. Ada bubula kecil lah. Ada? Ada. Banyak lah. Ada dalam 4 ketul lagi kot. Ada lagi guys. Ha, dia besar. Lepas tu dia ada lagi kecil. Oh, ada dua guys. Ada lagi. Ada dua. Macam banyak lagi. Aduh. Sambal ni sedap. Bakso kena ada sambal tiga, ni. Tiga weh. Ada tiga. Juga tiga. Macam banyak lah. Habis dah? Habis dah? Ada lagi lah. Haa, ada. Ada lagi guys. Banyak. Puas hati weh. Tapi harga tak ingat lah. Nanti mama tanya adik. Apa? Harga tak ingat guys. Sebab ni tadi tak pergi beli, yang pergi beli adik. Sebab dia nak beli dalam kita order lah sekali, senang. Sebab hari ni mama balik kampung sekejap. Rizky asyik meringit je, papanya tak ada. So duduk kampung, atuk dia ada. Berkepit je lah. Tu dia guys. Apa? Empat kan? Empat guys. Betul lah cakap lah. Empat kecil, satu besar. Oi. Okay guys. Okay. Sate ni tepi sikit. Okay. Okay. Makan tu. Bawa punya pula. Besar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ada kicap ke? Makan kosong ni? Enggak lah. Sedap lah. Seluruh tu. Ada ni apa ayam? Daging. Daging aku. Daging ada daging. Dah berbola. Dah berbola daging. Dia daging bukan berbola daging ayam pula. But I don't know. Sedap weh. Mama punya hitam. Mama taruh kicap dan sambal. Kicap terlebih pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Tak ingat dah rasa dia. Takut ni nak makan ni pedas-pedas ni. Eh? Ay, sebab apa kerja. Mama tak apa, cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tak pedas. Mak dah buka? Ha? Mak dah buka? Nah? Tak weh, sebab dia punya mie ni lain. Bakso kan dia guna mie lain kan? Tak sure mie apa. Tak pernah google lagi. Konon acah-acah nak buat tapi tak. Dia bukan suun. Bukan bihun kan? Dia lembut daripada tu. Baik kan? Memang sedap. Kalau beli sate mesti beli bakso. Terbaik. Boleh kongsi lah sebenarnya. Sebab kita orang kebunuh. Makan satu-satu. Sebab keluarga pun banyak boleh makan dua orang sebenarnya tau kita orang. Ada lagi? Eh ada lagi? Oh boleh matikan sikit. Kuah banyak lagi. Kuah banyak. Lepas tu bola dia banyak kan. At least kalau korang beli satu, korang beli mie dua kan. Boleh juga kan. Sebab bola dia besar. Ni pun kau dah beli-beli dua. Lepas tu bagi dua kecil dua lah. Haa okey lah. Puas kan? Sedap eh. Kuah dia pun.
Kalau mak punya sate sangkut sini. Sate dengan bakso ni tempat yang ngam, sama. Ngam. Ha, memang ngam lah. Tak sure dia ada lain menu lain ke tak eh. Sebab kita memang order ni je. Biasa kalau kita pergi sana kita makan ni je. Sate dengan ni. Sate pun besar. Sedap. Dah besar, besar sedap lagi. Sate RM1 kot kan. Cocok. Dulu ni order online, order WhatsApp je. Sekarang kena walk in. Dekat ni je apa eh. Dekat kalau kat Kampung Selangor tu dekat dengan Tesco. Dia punya bola pun sedap. Masalahnya mie dah habis. Bakso besar lagi bau. Besar. Rasa, rasa macam banyak mie ni tapi. Tak gila. Belum makan macam, oh sikit dia. Sekarang sikit lagi. Cuma, sikit makan sikit je. Tak, suka mie dia sebenarnya lembut kan. Kau tukar sudu. Makan ni seorang tak boleh. Dia macam mana? Terlalu banyak sangat. Tu habis? Ha? Tu habis? Habis. Tu je mama kalau makan memang tudung herut-herut. Ni kan nampak. Kalau yang habis kan besar sangat. So papa bagi mama. So yang mama punya simpan. Simpan. Makan untuk sampai pagi. Gak-gak lah. Dah banjir lah ni, asal pagi apa. Ada lagi satu kedai kat Kuala Selangor, mama tak pernah bawa apa-apa. Orang dah pergi tak kedai yang tepi jalan tu? Tak. Tak pernah kot. Ha, rasa dia tak pernah pergi sebab nak pergi tutup lah apalah. Situ. Kita orang yang orang maksudnya yang duduk Kuala lah, Kuala Selangor. Tak payah duduk mana, kampung mana Kuala Selangor tapi ayah bawa pindah sana. Tak tahu kedai makan tu. Orang yang daripada kira kawan ibu yang duduk quarters, orang ke orang Kedah. Orang tengah ni, dia yang tahu kedai makan tu. Dia punya nasi goreng, penuh. Adik yang makan banyak lelaki tu tak boleh habis. Lepas tu mi kari dia sedap. Mi bandung dia sedap. Mi udang. Mi udang kot. Mi udang dia pun udang dia penuh sedap. Dia memang sedap. Dia pun ada jual sate. Pernah makan tapi dah tak ingat dah rasa. Tu pun situ sedap eh. Habis guys. Habis. Sedap gila tapi memang ramai lah. Tengok. Daging. Susah lah pula nak buka. Ha. Ini ya, dia double. Mana kuah dia ni? Ni sebenarnya aku dah letak sambal lah. Buang dulu minyaknya. Tengok guys. Pekat gila weh kuah dia. Mama tak habis makan. Kena set. Tak ada gila. Baik lah, jatuh dia. Sate dia sedap. Sedap gila weh. Sate dia sedap gila. Dia tadi ingat nak beli pizza. Apa adik kata nak pergi sini, apa lagi? Sejak bapa dah kerja, mama masak je lah senang. Sebab mana nak keluar kan? Lalu papa yang rajin nak ajak keluar sana, keluar sini. Pada kerja, masak je lah kat rumah. Bulan hari ni, keluar. Tak masak lah. Buat sate dia. Dia macam orang kata macam sate kajang lah. Tapi dia besar-besar. Memang besar gila. So kan? Besar jugalah sebab ada certain tu kan dia macam kurus je ni kan? Ha, ni dia macam tu. Apa cakap? Lebar. Apa? RM1 sini. Nah, harga RM1 kan besar macam ni mungkin macam okay lah, not bad lah. Puati lah. Kerana ada harga RM1 tapi mecun. Makan biasa RM1. Saya ni ke? Perayaan bulan? Cik. Ni RM1 besar. Tisu tak ada. Kita kena buat tisu. Guys. Oh. Dia potong singpit. Tati dah habis kena bedal. Rizky masih tak bangun ya. Tati kan ni. Mama punya pun dah habis. Sate pun dah habis guys. So kita makan lagi apa ya. Sekejap lah minyak nak beli ya. Besar betul. Besar betul. Rasa kuah kacang ya.
Oh, sorry. Sedap. Kau kacang dia sedap. Makan ni. Makan ni pula. Oh, limun ada kan? Nasi impit. Limun bawang ada sedap. Oh. Kau kacang dia sedap kan? Wah, kau kacang dia sedap. Oh, banyak gangguan ada. Mie masuk. Mana nak takut. Hancur video. Hai, hai guys. Ya Allah, ini macam-macam dugaan. Kita orang tengah makan tiba-tiba ada kucing. Ya Allah, aku tak tahu lah. Oh, macam kau. Okay. Dia menjejek-jejek dari tingkat keluar. Aduh, aku. Aku tak faham. Tengok buat video ini kan apa binatang masuk kucing kan? Masuk dalam rumah. Aku boleh tengok macam, ha? Kucing! Tang mana pula dia masuk guys. Aduh, lepas tu tahu pula tu nak keluar kot tingkap. Okay ya guys. Kita orang tenggelak lah ni. Video pun macam mana? Video pun macam... Aku nak video nanti. Banyak cut-cut kan. Hari ni macam-macam dugaan. Go away. So, mama harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang tak tahu apa yang berlaku, kita orang jangan tahu. Okay, okay. So, jangan lupa like, comment, share and subscribe.